Bidadari surga. Ya, yeah. Tadi dari mana ni? Lombok mana? Dari Lombok Timur. Alhamdulillah. Ya, udah diantarkan, tapi masih banyak yang kurang. Hi husband. Hi mom. Where we going? Home. Welcome so much. Welcome here. Artis dangdut Cinta Penelope menikah untuk yang ke-6 kalinya. Cinta Penelope kali ini dinikahi aktor tampan ganteng Turki. Keduanya menikah di Turki, namun kini ke Jakarta untuk bulan madu dan mengenalkan ke keluarga besarnya Cinta Penelope. Cinta Penelope yang menikah di Turki dan menetap di Turki kali ini sedang jalan-jalan ke Jakarta. Banyak ucapan selamat dari sahabat, teman-teman, dan keluarga besar di sosial media pribadinya. Nampak Cinta Penelope dan suami barunya ini bahagia sekali. Cinta Penelope diterima keluarga besar sang suami. Cinta Penelope dan keluarga besar sang suami pun bahagia. Waktu menikah memang tidak ada keluarga Cinta datang ke Turki. Hingga akhirnya setelah menikah, sang suami mengikuti Cinta untuk bertemu keluarga besar di Jakarta serta bulan madu di Jakarta. Cinta Penelope yang dinikahi aktor Turki ini, netizen ribut kalau suami Cinta Penelope ini mirip dengan Pangeran Harry. Cinta Penelope senyum sambil mengamininya. Dingin banget. Jangan pakai payung transparan. Apa? Ya Allah. Di awal karirnya dikenal dengan penyanyi dangdut yang penampilannya cukup seksi. Perjalanan Cinta Penelope menikah 5 kali sampai dirinya hijrah dan berhijab, serta dirinya pernah diponis kanker dan kini alhamdulillah sembuh. Inilah perjalanannya. Cinta Penelope pernah ditalak sang suami selang beberapa jam saat dirinya diponis kanker oleh dokter. Dirinya pun harus banting tulang cari uang 3 miliar untuk berobat. Cinta Penelope 5 kali menikah namun hanya 2 kali yang terekspos. Cinta Penelope pun pernah menikah dengan personil vokalis debu yaitu Mustafa. Dirinya bercerai karena tak direstui istri pertama. Sadar dirinya istri kedua, waktu itu Cinta Penelope menerima Mustafa karena saling mencintai. Namun akhirnya menyerah karena sang istri pertama tak merestui hubungannya dengan sang suami. Kini dirinya lepaskan status jandanya, menikah lagi dengan bule Turki, menikah untuk ke-6 kalinya. Sang suami tahu masa lalu Cinta Penelope, menerima dirinya apa adanya dan tak mau ungkit masa lalu lagi. Hey Kepelans, click here to subscribe. Click here for our most popular video and click here for something just for you.